Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian? Saya doakan semoga baik-baik saja dan tak kurang satu apapun. Oke, pada video kali ini kita akan membuat satu makanan yang enak, yaitu dadar. Di sini saya akan perkenalkan dulu bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat makanan ini yang sangat simple. Bisa sebutin adalah kue tradisional sih. Nah, seperti ini. Ini ada terigu 250 gram dan santan 300 ml. Santannya 300 ml. Itu untuk bahan dadarnya. Sementara di sini ada gula merah dan kelapa seperti ini yang sudah diparut seperti ini, diparut untuk isiannya dari dadar itu. Oke, ini bahan utamanya. Sebentar nanti akan saya kasih tahu bahan-bahan tambahan yang akan kita gunakan. Oke. Oke, yang pertama kita akan buat dulu isian dari dadar ini, karena isiannya adalah kelapa yang dicampur sama gula merah. Oke, kita akan buat dulu isiannya, yang bahan utamanya adalah gula merah dan kelapa yang sudah diparut. Oke. Oke teman-teman sekalian, kita akan buat inti dari isian dari dadar tadi. Oke, yang pertama kita siapkan wadah dan yang sudah ditaruh gula merah seperti ini. Terus kita nyalakan api. Teman-teman sekalian, ini gula merahnya saya tambahkan gula putih sedikit agar dia tidak terlalu pahit. Kalau kebanyakan gula merah dia pasti baik, jadi kita tambahkan gula putih sedikit. Oke. Terus kita tambahkan air sedikit untuk melarutkan atau mencairkan gula ini. Oke. Gula merahnya sudah mencair seperti ini, kita masukkan kelapa yang kita parut tadi. Kita masukkan kelapanya seperti ini. Teman-teman, ini ada satu resep yang jarang orang ketahui, dimana inti seperti ini kita tambahkan sedikit tepung, ya sedikit saja, dikira-kira saja banyak, kurang lebih seperti itu, agar si kelapanya ini, si inti ini dia padat. Oke, kita aduk rata sampai di sini.
dulu. Tuh tepungnya diaduk semua, jangan sampai ada yang tersisa di pinggiran-pinggiran tulangnya. Oke teman-teman sekalian, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kelapa yang sudah pada seperti ini, itu sudah cukup. Oke, nah, ini kita sisihkan, kita matikan kompornya. Ini kita sisihkan aja dulu. Oke teman-teman sekalian, kita akan buat bahan kedua. Oke teman-teman, kita akan buat adonannya seperti ini. Yang pertama kita masukkan santannya ke dalam baskom seperti ini. Terus kita masukkan tepungnya. Selanjutnya kita kasih garam secukupnya. Terus kita kasih pewarna makanan secukupnya. Sini kemarin. Sini. Kita kasih pewarna makanan secukupnya. Ini. Oke teman-teman sekalian, kita akan masak adonan yang sudah kita tadi seperti ini. Kita akan masak, kita akan buat dadarnya. Tapi sebelumnya teflon ini kita olesi sama mentega dulu. Ini terserah dari teman-teman, tergantung selera teman-teman. Mau bisa juga untuk minyak kelapa, bisa juga untuk menggunakan margarin atau mentega biasa bisa juga. Saya di sini menggunakan mentega biasa saja. Oke, nah jika teflonnya sudah panas, kita masukkan kurang lebih seperti itu. Oke. Kita seperti ini. Nah, kita akan masak seperti ini. Kurang lebih pembuatannya seperti hampir sama seperti sekarang bulan. Nah, seperti itu cara. Cara pembuatannya dimasukkan inti yang kita buat tadi. Thank you.
Oke, teman-teman, seperti ini adalah hasil dari masakan kita tadi. Teman-teman bisa lihat ini kuenya sangat enak, sangat simpel cara pembuatannya dan sangat mudah untuk diikuti. Oke, itu mungkin segini saja dulu video dari saya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, tulis saja di kolom komentar. Dan untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Seperti biasa sebelum video ini ditutup, bagi teman-teman sekalian yang suka dengan channel saya atau yang baru lihat video ini, angka baiknya teman-teman subscribe aja dulu dan tekan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.